event paling berkesan Atsumari yang bulan Juni ya, kalau nggak salah Juni atau Juli. Itu berkesan karena ada gue star internasional Punipun kemarin tuh. Jadi acaranya benar-benar meriah banget dan banyak cosplayer dari luar. Baru kali itu event semegah sekali itu. Paling berkesan ya, kayaknya selama sepanjang Giara Cosplay ini dari Mei 2023 ya, kayaknya paling berkesan tuh waktu di OP, waktu Sriwijaya Hobby Fest, karena dia juara satu sama ayahnya. Paling favorit itu di event Bang Simsel Bubble sih, karena di situ rekor bikin kostum full set dari atas kepala sampai ujung kaki cuma waktu 5 hari. Berkesan itu di bulan Maret pas aku nge-event di Padang, aku jadi guest star di salah satu universitas besar juga di sana. Karena kenapa aku itu jadi event yang paling favorit aku, karena di situ kayak pencapaian penonton aku benar-benar banyak banget, baru kali itu dia nonton 1000 lebih. Kalau Lola Palembang itu pas acara FFP itu di PTC, itu seru banget soalnya pas itu awal tahun 2023 pas New Year, karena kayak acara tahun baruan gitu sama anak-anak cosplayer yang lain-lain, jadi kayak ada party night-nya gitu juga tuh. Terus aku eventnya ya hari ini aku bisa juara dan ada Kak Sinta juga gitu kan, aku suka banget. Oke, halo, nama saya Noriko. Nama asli sih Rian, cuman kalau nama di cosplay di IG-nya itu Striliet. Kalau mau follow Striliet _ 50, nanti kalian tercengang. Di GCRP, GCRP tahun 2023. Karena alasannya itu meriah banget di situ. Gue star yang tunggu-tunggu ada di situ. Ya namanya Punipun. Event yang paling berkesan ya yang di PTC itu, yang guest star-nya itu Punipun sama Mbak Kat. Nah, kenapa ya? Pertama kali aku terjun cosplay karakter Genshin, pertama kali ikut lomba. Pokoknya mana juga acaranya itu benar-benar kayak acara event-event besar banget itu. Sampai ada dari Lampung, dari Medan, dari Riau itu kemarin gue tanya-tanya, keren sih. Dan juga ya karena ikut lomba pertama kali itu langsung cosplay gue dari mati kalau kata orang. Menurut saya di event Palembang ini semuanya bagus. Ada kekurangan dan ada kelebihan juga, teman, banyak kan kelebihan juga sih. Dan juga menurut saya event 2023 semuanya meninggalkan kesan yang dalam bagi saya yang ya untuk datang ke event, yang sering datang ke event ini. Plan ya, kalau misalnya ada rezeki tambahan mungkin mau ke event luar, ke event Jakarta seperti AvaID ya. AvaID kan baru dibuka lagi ya setelah 5 tahun tutup karena COVID. Nah, antara AvaID, CF atau ke event Pulau Jawa yang lain seperti Semarang gitu. Rencana sudah ada pasti. Udah disiapin dari sekarang, udah bikin-bikin kostumnya, materinya udah, insya Allah udah ada gitu. Tinggal ntar di gimana ya? Ntar 2024 ya, tunggu kejutan dari keluarga kita ya. Sedikit istirahat dari cosplay sebenarnya. Ya, sisanya ya cosplay biasa. Next aku pengen cosplay yang lebih apa wah gitu ya. Pengen juara satunya lebih mendalam lagi ya. Pengen juara terus gitu. Oke, yang pasti banyak lagi aku cosplayingnya. Terus kan sebenarnya aku sempet hiatus gitu kan, ngidol kayak untuk ngisi-ngisi acara 2024 ini aku kami. Rencana aku sih untuk tahun 2024 ini aku mau ngembangin kostum Kobo aku. 2024 yang pengen aku cosplayin banget Jin lagi, M-word. Paling pengen kayaknya informasikan kembali buat pengennya sih kayaknya dari Mobile Legend, kayaknya pengennya ini Adita. Iya, lagi nyiapin juga, doain semoga cocok karakternya. Banyak sih sebenarnya, tapi paling kami informasikan kembali buat yang kehilangan anaknya Franky dari One Piece. Yang Franky Battle Franky. Paling yaitu
dari Final Fantasy FIFA Lockhart itu udah dari beberapa tahun yang lalu. Tapi aku memang belum cosplay, tapi bisa aja aku cosplay sekarang, bukan masalah budget atau apapun. Tapi aku nggak mau yang cosplay via edit, jadi aku pengen cosplay FIFA Lockhart tuh bener-bener emang badan aku yang bagus. Jadi ini lagi ngebentuk badan dulu. Lagi pengen sih Cookie Shinobu sih, lagi pengen. Tapi karena kostumnya itu agak wow gitu, ini mikir dulu. Harapannya ya kita secara realistis aja ya, harapannya 2024 bisa lebih elevated lagi, bisa lebih berkembang lagi, dan event 2024 bisa lebih ditingkatkan lagi skala tingginya. Kalau bisa kita bisa ngundang Punipun di tahun 2024, kita bisa ngundang artis Jepang, kalau bisa ngundang Kaya Sobi, ngundang Gardidelia, ngundang Paris juga bisa. Ya itu aja dari saya. Tolong drama dikurangin ya, sonal sih, tapi tolong banget dikurangin.